Oke, selamat siang pemirsa Salut Bipos bersama saya. Saya Purki, reporter dari Banyumasin Pos. Saat ini saya sudah berada di markas Polda Kalimantan Selatan. Tadi sejumlah warga atau mahasiswa Muhammadiyah di Banyumasin melaporkan peneliti BRIN Andi Pangeran Sanudin yang sempat kemarin itu memunculkan statement bahwa kontroversial terkait penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Hal ini memicu kemarahan warga Muhammadiyah seluruh Indonesia. Bukan hanya di Kalsel, juga di berbagai daerah lain kabarnya juga melakukan hal yang sama, yakni melaporkan Andi ke kepolisian masing-masing. Jadi juga sempat ada perbincangan antara pihak Muhammadiyah dengan kepolisian. Bahwa memang secara prosedur laporan itu semestinya hanya satu pintu kalau sudah ada laporan masuk di pusat. Namun Polda Kalsel menyatakan tetap menerima laporan dari Muhammadiyah di Banjarmasin. Oke, lanjutnya kita ikuti lagi. Diwakili oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ketua Mas L. Muslaili, kemudian Ketua EPM Mas Gupron, kemudian Ketua dari Sekretariat Komanda Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan, melakukan pengaduan kepada 2 orang yang telah memberikan ujaran, dalam hal ini adalah ujaran kebencian dan pengancaman, yaitu yang pertama yaitu Saudara Andi Pangerang Hasanuddin, dan yang kedua adalah Saudara Thomas Jalaluddin. Di mana kami laporkan ini karena apa yang disampaikan statement itu menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat dan khususnya kepada warga Muhammadiyah. Kemudian yang kedua juga bahwa statement yang dikeluarkan tersebut mempunyai potensi untuk terjadinya perpecahan umat. Seharusnya sebagai seorang yang bekerja di lembaga yang independen, justru memberikan suatu statement yang baik, statement yang netral agar mempersatukan umat, bukan malah menambah perpecahan ataupun keresahan tersebut. Maka dengan itu kami melakukan laporan tersebut, dan ini juga selaras dengan himbauan yang dilakukan oleh kawan-kawan di pusat. Dia kan cuma minta laporan ke ke kantor pusat mana? Ada moral kami. Kami ya sebagai. Oke, Naya. Kami di sini sesuai dengan arahan pimpinan kami terima. Namun kita sama-sama menunggu hasil penyidikan yang sudah ditangani oleh Bareskrim Polri. Jadi kami hanya mengagenda di sini, laporannya kami terima. Namun untuk bentuk laporan polisi semua terfokus sudah dilaporkan di Mabes Polri. Kita sama-sama menunggu hasil daripada proses penyidikan yang sudah ditangani oleh Mabes Polri. Berarti akunnya ini lemah ya. Baik, sobat Bipos, itu dulu dari saya.
Terima kasih di lain kesempatan.